duitnya ataupun harta, dia memanglah kita tak nampi ada orang tak suka duit, tak suka harta. Saya kahwin dengan awak bukan kerana harta. Biasa ayat klise kita dengar dalam drama swasta. Tapi barang perlu diingat, duit ni dia tak boleh bawa mati. Tapi kalau tak ada duit, rasa nak mati. Rasa nak mati rasa. Imbas balik kita gaji masa raya hari tu. Sebelum raya dapat gaji awal, 40 hari kemudian baru gaji seterusnya. Orang kita berapa ramai jalan, tak berapa nak tegak. Orang puasa 6, dia puasa 60 hari pun ada. Duit tak ada, susah. 40 hari gap masa dengan gaji yang seterusnya. Duit raya anak berapa kali rolling lah. Duit singgit-singgit je si minyak. Tak ada lah. Duit tak ada. Rasa nak mati tu. Rasa nak mati. Itu yang jamuan raya kat mana asyik muka dia ada. Mana boleh peri-peri. Duit ni dia tak boleh beli kasih sayang. Tapi kasih sayang hilang kalau tak ada duit. Isteri kalau kita time dapat gaji naik pangkat, dia punya sayang kita lain macam. Dia hari biasa sayang, tapi hari kita ada duit sayang dia lain. Penampilan dia pun lain, pakai baju Rima Tazir macam-macam. Dia akan jadi lain bila kita ada duit. Dia panggil kita pun lain. Be-be, bukan beruang, be tu abang lah. Be-be, dia panggil kita be. Cuba tahan kita tak ada duit, kena turun pangkat, buang kerja, kena tangkap macam-macam. Dia tak panggil be dah. Dia panggil bewok, dia panggil be. Be ada tambah wok pulak ujung. Bewok, nanti bewok dia panggil. Duit ni memang tak boleh beli tidur yang lena. Tapi kalau tak ada duit, tidur pun tak lena juga. Duit ni tak boleh beli kesihatan. Tapi untuk sihat, perlukan duit. Duit ni, ialah dia tak boleh beli kebijaksanaan. Tapi untuk dapatkan kebijaksanaan, kena dengan duit. Masuk UPNM, melenggang tak bawa 10 sen, tak boleh belajar. Bawa lah sikit duit PABG pun jadi dah. Kena ada yuran sikit sebanyak. Baju putih, tie bukannya peri, semua kena berbayar juga akhirnya. Tak boleh melenggang. Sekarang ni zaman realiti. Dulu universiti paling percuma di dunia namanya Universiti Al-Azhar. Saya mengaji di sana, yuran setahun RM3.75 sen. Setahun tak sampai RM4, bayar RM10 keep the change. Mayangkan lah. Tapi sekarang dah dah ada benda-benda lain yang kita terpaksa bayar. Beli buku, beli tu. Ada pula t-shirt I love Al-Azhar. Ada benda dia suruh kita bayar. Kena begitu, stiker kereta. Kok mana pun, walaupun duit tak boleh beli kebijaksanaan, tapi untuk jadi bijak kena pakai duit. Orang bodoh nampak cerdik kalau ada duit, dan orang cerdik nampak bongok kalau tak ada duit. Ya, kita ada double degree, master, PhD, ada 4 PhD. Duit tak ada, melepek tiang masjid, nampak tak cerdik gini. Tapi orang belajar tak tinggi. Duit banyak, siang malam masuk TV, mupah muka dia, muka dia, muka dia, oh, jok gini. Macam-macam mesej, ngaji tak tinggi pun. Nampak dia berkuasa. Malaysia ni bapak dia punya, ya. Maki sana, maki sini. Duit ni jangan main, dia ada gambar agung, oh. Dia ada daulat besar punya. Duit ni, dia kata-kata yang paling bernas sekali. Tak payah cakap banyak, hulur sikit gambar agung. Orang jadi segan dengan kita. Duit ni, ialah, duit bukan segala-galanya. Tapi segala-galanya memerlukan duit. Itu sebab bagi rakan-rakan kita masyarakat Tionghoa, orang Cina, bagi mereka, orang yang cemerlang dalam dunia ni mesti ada 3 perkara. Dia dapat 3 perkara ni, dia manusia hebat. Xiao, Hok, Lok. Xiao maknanya umur panjang. Kalau umur pendek, tak cemerlang lah. Yang kedua, Hok. Harta mesti mau banyak. Yang ketiga, Lok. Mesti ada kekuasaan. Tiga-tiga dia ada, ini orang memang excellent. Kalau di barat, manusia yang cemerlang kalau ada 3 P. Power, position and property. Kalau sahabat-sahabat saudara-saudara kita di Singapura, orang yang cemerlang itu mesti ada 5 C. Pertama, cash, car, credit card, condominium, country club membership. Ada 5 perkara ini, kalau pergi Minang, rombongan lelaki datang, rombongan perempuan tunggu dekat lift bawah dah, tunggu dah. Bayangkan orang begitu hormat kalau kita ada 5 C.
masalah kredit kad dia tak perbankan Islam, tak Islam, kita tak tahulah, panjang pula kan dia punya, jadi 6-7 C pula nanti. Bagi kita orang timur, termasuklah orang Malaysia, orang cemerlang mesti ada 3 ta: harta, tahta, wanita. 3 ni kalau dia ada, dia orang hebat lah. Harta mesti banyak, tahta mesti ada 2-3, wanita pun sama juga. Kalau seorang, biasa sajalah. Jadi kepada tuan-tuan yang memiliki keberanian, kemampuan, tahan maki, kuat gaduh, boleh tidur surau Petronas, silakan untuk carilah harta yang banyak, buat wanita yang banyak, buat koleksi. Dia poligami ini tidak wajib. Tak wajib, dia sunat saja. Sunat ni apa maksud hukum sunat? Sunat ni benda kalau buat dapat pahala, tak buat rugi. Tu sajalah. Tak dosa, rugi.